Assalamualaikum, Sari Watangku. Nah, Info Pro Makassar kali ini berada di Jalan Pendidikan 1 Makassar. Nah, di tempat ini kita akan mengulas secara lengkap tentang suatu tempat yang menyediakan sepatu ori tapi produk lokal. Nah, namanya Garasi Box Store. Mau kita lebih lanjut? Ayo kita sama-sama masuk. Nah, Sari Watangku, kita sudah bersama dengan salah satu owner dari Garasi Box Store, namanya Bro Atan. Iya. Apa kabar tak, Bro? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Nah, sebenarnya Garasi Box Store ini sudah berapa lama di Makassar? Garasi Box Store berdiri ya tahun 2020 bulan Agustus kan? Oh, Agustus 2020 ya? Iya, tahun kemarin. Okay. Gimana ceritanya, mungkin bisa di sharing-sharingkan ke Sari Batang semua? Awalnya itu saya sama kakak menjualnya belum ada tokonya. Iya, masih online. Iya, masih online. Nah, terus jualnya di rumah, jadi kalau dipasarkan lewat sosial media, kalau ada yang berminat nanti datang ke rumah. Oh gitu. Gitu. Bisa juga nanti kita langsung kirim barangnya, Kak. Oh sepatunya. Gitu. Ini dulunya garasi motor, Kak. Ini garasi motor. Kan awalnya kita jualan-jualan di rumah. Nunggu jualan-jualan, uangnya ditabung, hingga dipikir kayak begini, Kak. Oh, oke. Okay. Nah, Bro, di sini ada berapa macam brand yang disediakan? Di sini ada 6 brand, Kak. Mulai dari Ventela, terus Patrobas. Patrobas, Ventela. No Brand. Iya, No Brand. Terus ada Kampus, Kompas, Kempes, sama Bis, Kak. Oh iya, iya, iya. Tapi itu semua ori ya? Iya, original. Kita semua jual di sini semuanya original. Kenapa kepikiran ada idenya sepatu-sepatu ori yang lokal? Awalnya kan belakangan ini produk-produk lokal ini semakin bagus, Kak. Jadi banyak peminatnya juga, anak-anak muda. Terus harganya juga terjangkau, jadi saya dan kakak berniat menjual ini, Kak. Produk lokal saya, Kak. Iya, Kak. Yang bisa dijangkau oleh anak-anak muda. Semua kalangan. Iya, semua kalangan. Iya, karena ini selain kualitasnya juga bagus. Bagus ini. Keren juga. Iya, keren juga. Berarti di sini, Bro, berarti semua brandnya ini brand lokal ya? Iya, brand lokal. Brand lokal. Kita jualnya semua brand lokal. Oke. Karena mending lokal tapi ori daripada produk luar tapi KW. Oh iya. Target untuk sasaran pelanggannya? Iya. Kita targetnya awalnya itu anak-anak sekolah, Kak. Anak-anak sekolah. Anak-anak sekolah, terus anak-anak kuliah, tapi Corona ini, jadi sekolah tutup, kuliah juga online, jadi kurang mencapai target itu sebenarnya. Yeah. Tapi alhamdulillah sudah sering berjalannya waktu, makin baik juga. Kayaknya semua kalangan juga mulai datang beli di sini, Kak. Oh iya, iya. Ada juga orang-orang tua juga banyak yang datang di sini. Oh, orang-orang tua juga. Tapi kebanyakan anak-anak muda yang kayak saya ya, kayak kita ya. Kayak kita. Banyak. Kalau kayak cewek-cewek ada? Banyak juga cewek-cewek. Iya. Kalau cewek-cewek itu sukanya yang kayak begini, Kak. Oh, yang begitu. Yeah. Oh, model-model yang gitu. Model-model yang gini. Oh, nah seribataku selain sepatu cowok, nah sepatu cewek juga ada di sini. Jadi kesini kita cek-cek barangnya. Brand yang paling banyak peminat itu Ventela ya? Ventela. Ventela masih urutan pertama ya? Iya. Teman-teman yang mau mengetahui contoh-contoh atau katalog yang di Garasi Bookstore itu boleh lihat di mana? Kalau mau lihat sepatu-sepatunya bisa lihat di Instagram, Kak. Oh, di Instagram? Garasi Bookstore. Apa namanya? Garasi Bookstore, Kak. Terus kalau promo yang diadakan? Promonya biasanya kita sharingnya di Instagram langsung. Instagram juga? Iya, jadi bisa dilihat langsung di Instagramnya semua, Kak. Cara ordernya gimana? Cara ordernya bisa langsung ke toko. Bisa langsung ke toko? Iya, bisa juga melalui transfer, Kak.
Iya. Nanti kita kirim barangnya. Kalau misalnya teman-teman yang datang langsung ke sini, itu cara bayarnya, metode transaksinya seperti apa, bro? Metode transaksinya bisa bayar cash, bisa transfer juga, Kak. Iya. Bisa juga melalui Kris. Ya. Oh, oke. Okay. Ya. Jadi, Sri Batangku, metode transaksi yang ada di sini itu ada 3 macam. Ada tunai, terus ada transfer, dan ada juga QR Code atau Kris. Untuk jam operasionalnya di sini, jam berapa bukanya dan jam berapa tutupnya, bro? Bukanya biasa kita buka jam 8, Kak. Jam 8 pagi sampai jam 10, Kak. Tapi biasanya banyak pelanggan, jadi bisa lewat tutupnya sekitar jam 12 sampai jam 1 malam juga. Malam? Iya. Oke, sahabat Tengku, jadi jangan lupa jalan-jalan ke Garasi Bookstore. Karena di tempat ini, produk lokal ori ada di sini, sepatu-sepatunya keren-keren. Nah, juga saya ingatkan juga sahabat Tengku untuk ngecek Instagram dari Garasi Bookstore, karena di sosial media itu Garasi Bookstore akan mengumumkan atau update program-program yang dibuat oleh teman-teman Garasi Bookstore. Dan juga saya ingatkan Ki buat kita semua Sari Batangku, jangan lupa follow Instagramnya Garasi Bookstore, karena di Instagram itu katalog-katalog serta program-program yang dibuat oleh teman-teman Galaxy Bookstore akan diupdate di sosial media itu. Yeah. Nah, terima kasih banyak informasinya, bro. Terima kasih banyak, Kak. Semoga kedepannya ada Galaxy Bookstore di mana-mana. Iya. Yeah. Pokoknya di Makassar, dan kami harapnya juga ini, bro, tetap komitmen, tetap konsisten dengan produk lokal. Baik, Kak. Oke. Okay. Nah, sahabatku, jika menurut informasi ini bermanfaat, jangan lupa share ke teman-teman tak, ke keluarga tak, supaya banyak yang tahu tempat ini. Dan jika tidak ingin Ki ketinggalan tentang info-info promo dan materi inspirasi dari kami, jangan lupa subscribe dan nyalakan ke loncengnya. Karena info promo Makassar bukan hanya sekedar promo, tetapi juga edukasi. Mari Ki, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabatku, thank you, bro. Iya. Yeah.